Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini saya mau nongkrong dulu nih sambil berteduh dikarenakan sudah gerimis. Saya nongkrong ini di daerah Tumpang, yaitu nama kafe Carik Cenik yang sangat unik bukan namanya, apalagi bagian dalamnya. Yuk langsung aja kita meluncur ke lokasi. Oh iya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mampir untuk menonton acara kami di Yuanda TV Channel. Tapi sebelum kita lanjutkan acara ini, yuk klik like, subscribe, dan tekan loncengnya agar traveler tidak ketinggalan informasi dari saya. Setelah masuk ke dalam ini, saya langsung aja belok ke kanan kawan-kawan sebelum masuk ke tempat kasir atau di tempat pemesanan makanan. Saya pengen tahu ini di dalam kafe ini dari mulai depan sampai belakang seperti apa ya. Yuk lanjut aja kita lihat situasi kafe ini. Saya ingin mereview aja ya kawan-kawan di bagian bawah ini. Nanti saya mau ke bagian atas. Ini pun pertama kali saya mengunjungi kafe ini. Memang di kafe ini seluruh area yang penuh dihiasi oleh berbagai macam tanaman membuat pengunjung tidak hanya disuguhi view suasana alam tetapi juga serasa berada di tengah-tengah perkebunan. Cerik ini terbagi dalam dua area kawan-kawan, lantai bawah yang memiliki tempat makan yang sangat luas dan juga lantai atas memiliki view perkebunan sekitar di daerah sini, tentu memanjakan mata kita semua. Seperti inilah menu yang ada di kafe Carik Cenik kawan-kawan. Ini pun masih banyak lagi ya kawan-kawan menu yang ada di sini. Wow, tempat ini memang asik kawan-kawan, cocok buat kalian yang suka nongkrong bersama pacar Anda atau teman dekat Anda. Langsung saja kita lanjut menuju bagian lantai atas kawan-kawan. Saya pengen tahu seperti apa bentuk dalamnya kafe lantai atasnya, begitu juga pemandangannya. Dan di sana sepertinya lantai atas ini hanya menyediakan beberapa menu ringan saja kawan-kawan, yaitu seperti minuman atau makanan ringan. Saya akan lanjut menuju bagian kasir ya kawan-kawan untuk memesan menu yang ada di tempat lokasi kafe ini. Seperti inilah menu yang ada di kafe Carik Cenik yang ada lantai atas ya kawan-kawan. Pada bagian kasir ini desainnya estetik banget kawan-kawan. Setelah saya memesan makanan, langsung aja saya mereview tempat lokasi kafe Carik Cenik ini kawan-kawan. Biar kalian semua tidak penasaran dengan lokasi kafe ini. Akhirnya datang juga menu yang saya pesan tadi kawan-kawan, seperti ini yang ada di lokasi kafe Carik Cenik.
Untuk lokasi cari cenik ini beralamat di Jalan Raya Slamet nomor 86 Ringin Anom Slamet, Kecamatan Tumang, Kabupaten Malang. Bukannya setiap hari, hanya hari Kamis aja tutup ya kawan-kawan, alias libur. Untuk Sabtu dan Minggu bukan jam 8 hingga jam 9 malam. Untuk hari Senin sampai dengan Jumat itu jam 11 hingga jam 9 malam saja. Bagi kawan-kawan yang penasaran ke tempat kafe ini, langsung saja capcus ke lokasi ini ya kawan-kawan, dan jangan ragu untuk meluncur. Dan sudah saatnya saya untuk undur diri kepada kawan-kawan. Kalau ada kekurangannya mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin ada teman-teman yang mempunyai saran kritik, bisa mengisi kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa tekan like, subscribe, dan tekan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi dari saya. Sekian dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.